besok kalau berangkat, kakak bisa bantu mama di atas kapal. Mama kan apa? Mama kenapa? Mabok. Bisa kalau adik kencing, adik, kakak pergi bantu adik pergi kencing? Kalau ambil makanan bisa? Adik juga bisa, tidak usah ikut kakak ambil makanan? Bisa toh? Sama siapa kamu? Sama siapa? Sama mama. Kakak, bisa dengan adik tidak berantem di atas kapal? Bisa toh? Bisa kalian saling pengertian kan? Tidak ada itu namanya tidak mengalah kan? Jangan ada tangisan, bisa? Bisa toh, ini bukti ya, saksinya ini ya. Kalau mama kasih tahu tidak mau mendengar, mama kasih tinggal di atas kapal. Biar dong kasih jaga kalian di penjara kapal, mau? Tidak mau kan? Oke, kita sukseskan perjalanan kita ini ya. Kita sukses. Hai hai guys, assalamualaikum. Sorong diguyur hujan lagi guys. Padahal kita mau berangkat, tapi kita harus OTW untuk mempersiapkan keberangkatan kita. Ini Ade Hizam karena bangunnya kepagian, jadinya ketiduran deh. Oke guys, pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil kue pihak andalan kita. Jadi kita OTW dulu ke Kilo 13. Lanjut kita pergi ke Saga untuk beli snacknya anak-anak dan keperluan di atas kapal. Lanjut kita jemput kakak di sekolahnya, sekaligus ayah mau minta izin sama ibu gurunya untuk satu minggu depan kakak mau keluar kota. Ya ampun ini anak, cuma izin aja keluar kota temennya sampai nganterin gitu di pagar guys, lihat ya ampun. Memperlihatkan kesedihan deh. Adik. Dan kita pulang. Oma sudah buatkan kita bubur Manado dengan ikan asin dan sambal terasi. Jadi kita hajar dulu guys. Oke guys, lanjut mama sama ayah pergi ke ekspedisi pesawat dulu karena dengar informasi paket mama-mama untuk kebutuhan data wanita sudah sampai. Jadi kita langsung deh cus pakai motor ke sana. Lanjut lagi kita mau bawa ke tukang bordirnya tapi ternyata tidak bisa selesai hari yang sama deh. Jadi kita pulang. Oke, kita sudah siap-siap sekarang guys untuk pergi ke pelabuhan karena informasinya kapal masuknya jam 5. Bayangin dong guys, dari jam 11 siang katanya, terus katanya nggak jadi, jam 1 nggak jadi, jam 3 nggak jadi, dan jam 5 guys. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting kita nggak nungguin di sana, kita nungguinnya juga di rumah kan. Oke guys, doakan kita sampai dengan selamat. Kita OTW. Bismillah. Lanjut kita OTW ke pelabuhan guys. Sebelumnya kita mau singgah dulu untuk beli makan untuk di kapal. Dan ternyata guys kapal sudah masuk.
dan kapal itu benar-benar udah masuk dari jam 5. Posisi sekarang udah jam 5 lewat 24. Jadi ya gimana ya, kita bingung. Ya sudahlah, daripada udah masuk ke dalam belum beli makanan, jadi kita lanjut aja untuk pergi beli makanan, baru deh kita balik sekaligus masuk. Mama sih gak ke ATM dulu guys, ayah lanjut beli ayamnya. Jadi kita bagi tugas gitu, soalnya di ATM ini ngantri lah guys. Oke, kita lanjut guys, lanjut gas ke pelabuhan guys. Ya sayang. Nah itu dia kapalnya guys, udah tengker aja di situ. Sebenarnya kapalnya udah sangat terlambat guys, makanya ini untuk ke atas juga waktu sandarnya ini cepet banget, makanya kita udah harus buru-buru guys. Kita cus lewat Gerberata dan ternyata guys Gerberatanya udah ditarik dong, jadi kita harus putar balik lagi. Kita lewat manual deh. Nah itu dia guys, Gerberatanya udah ditarik. Tadi kalau kita jalan cucut-cucut langsung turun aja di atas itu. Ya ampun, anak-anak udah sangat semangat. Jadi walaupun naik turun udah nggak terasa, tetap semangat. Alhamdulillah guys, kita sudah di atas, tinggal menuju ke tempat. Ini juga kita sudah dapat tempatnya guys. Oke guys, kita lanjut ke video kedua, video di atas kapal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ikutin terus perjalanan kita ya guys. Assalamualaikum, bye bye.